Ini mobil Wuling Almaz 1500 cc tahun 2019. Generator HO dipasang di belakang. Ini reaktor Dresel, ini reservoirnya, ini PWM-nya, di sini ampere bisa diatur di sini, untuk pengaturan ampernya, besar kecilnya, yang menghasilkan gas HO di sini di tabung akumulator. Jadi ini reaktor Dresel-nya, ini reservoir, ini tabung akumulator. Tabung akumulator inilah yang menyuplai air di tabung yang biru ini. Makanya tempat pengisiannya bukan di sini. Ini hanya dibuka setiap setengah tahun sekali saat perawatan. Tapi penambahan airnya hanya di sini saja. Saat mau menambah air, maka ini dilepas dulu. Kemudian ini putar, baru kita isi airnya. Ini di sini ada check valve. Check valve ini yang mendukung saat mesin mati, maka ada udara masuk ke sini untuk mendorong air pindah kemari. Ini kabel dan selang lewat ke bawah ya. Ini di sini. Gas HO dari selang di belakang menuju ke depan masuk ke tabung tabung water trap. Kita pasang di sana ya, tabung water trapnya. Nah, dari tabung water trap itu kemudian selang disalurkan di sini. Ini masuk ke sini. Jadi masuk ke lubang yang pertama. Lubang udara di sini. Jadi cukup gas HO dimasukkan ke lubang udara di sini, karena tetap saja nanti akan tersedot oleh mesin. Kemudian untuk FE enhancer dihubungkan ke sensor oksigen. Di sini ada dua sensor oksigen. Yang pertama ini, yang kedua di bawah. Itu kabelnya itu kelihatan. Itu dihubungkan ke FE enhancer di sini. Coba tolong di start pak. Hah? Di start. Oh, di start. Nah, sudah hidup. Sudah. Hasil gas HO-nya. Jadi cukup pakai 5 ampere ya pak ya? Hah? Ya cukup pakai 5 ampere. 5 aja ya? Iya. Ini udah pas ya? Iya. Cukup 5 ampere. Ini gas buangnya udah berubah belum? Itu apa kenapa ini? Iya kan lampu birunya ngedip-ngedip ini. Jadi maksudnya berapa fungsi ya? Ya. Ini FE enhancer-nya ya. Berapa fungsi pak? Itu tandanya kan sensor oksigennya bekerja ya. Oh, bekerja. Jadi kan ngedip-ngedip gitu ini. Oke deh. Jadi ada di bawah situ. Sudah selesai ya.
Iya, ditutup deh depannya juga, Pak. Oke. Patio. Pulangnya kemana nih? Intercon Jakarta Barat. Oh, Intercon Jakarta Barat ya. Ya, mari Pak Joko. Iya, terima kasih. Mari. Ini ada peralatan kesehatan. Ini hidrogen generator. Ini juga generator tipe baru. Dan ini generator oksi hidrogen yang tipe terbaru. Ini outputnya ini. Timernya ada di belakang, seperti ini. Ini bisa diatur berapapun yang kita mau. Misalkan 30 menit, 60 menit, 120 menit, 2 jam, 3 jam, misalnya. Kalau mau menghidupkan, matikan dulu. Kita hidupkan. Ini untuk penambahan airnya di sini. Ini untuk satu orang pakai 50%. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan kasaunya. Untuk yang dua orang kita pakai yang 75, ini kita putar saja. Dua orang. Kalau untuk tiga orang kita putar lagi sampai 100. Untuk tiga orang.
Ini untuk mematikan bisa dari sini. Seperti ini.